Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Diamond Hero. Oke, kali ini kita nggak akan main Minecraft, kita akan main Free Fire lagi dan kita mencoba mode respawn yang hanya bisa dimainkan oleh solo. Langsung saja kita mulai. Dan ini nggak penting, jadi kita skip aja. Kita sekarang berada di lobby dan sedang menunggu untuk ke roomnya teman-teman. Oke. Ya, dan ini sudah ada di pesawat dan kita seperti biasa turun di peak ya teman-teman. Ini nggak tahu namanya rumah apa, tapi yang penting turun di situ aja. Oke, kita akan turun dalam hitungan 1999, 998, 997, 996, 995, 994, 993 sekarang aja. Mending nggak usah kelamaan teman-teman. Kita langsung turun ke sini aja dan kita langsung terjun payung bebas. Ya, biar cepat. Dan adakah teman di sini? Oh, ada, itu teman kita. Oke, adakah lagi? Oh, ada teman, ada dua ternyata. Oke, dia di sana dan kita di sini saja. Oke, kita langsung masuk dan kita mendapatkan car. Kita pakai medkit dulu. Dan ini nggak tahu apa. Oke, kita lihat musuh dulu. Oh, jangan sampai kita tertembak. Oke, laknat sekali teman, kita nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, kita turun di sini aja dekatnya Bima. Ya, situ aja. Oke, sini. Oke, dan aku tadi mati di situ dan ini ternyata tadi aku sempat record tapi sinyalnya jelek, jadi aku ulangin lagi. Dan ternyata begini temen, ini kalau kita udah mati sekali ya udah nggak bisa diulangin lagi. Jadi harus, ini kesempatan terakhir kita, kalau nggak kita mati lagi. Semoga lebih baik ya, lebih baik temen. Oh, kita langsung ditembakin. Kita mati sepertinya teman-teman. Ya, sepertinya kita mati. Oke, kita ngeheal dulu. Dia tuh harus mendekat, kalau nggak mendekat. Ya, akhirnya mati. Sombong amat lu. Oke, kita ke sini. Yey, dapat medkit juga. Medkit kita gunakan nanti aja dan kita ini dulu. Setelah itu nanti kita akan ke sana ya teman-teman. Kalau mati ya sudahlah. Udah baru 4 menit teman-teman. Oke, kita makan jamur. Ini sebenarnya jamur apa kaleng sih? Saya tidak tahu. Oke, yang penting kita bisa dapat. Oke, dan kita masuk ke sini. Apakah kita akan mati secepatnya? Tapi sepertinya iya teman-teman. MP40 juga bagus. Kita pakai ini aja sekali-kali. Dan sini kita ada flashbang. Oke. Di sini ada AK, kita pakai AK saja. Kalau
damage-nya tuh kayaknya besar. Oke, ini kita gantiin aja. Kalau damage-nya tuh sepertinya besar M1 apa itu tadi, tapi nggak tahu temen, komen aja di bawah. Ada orang di sana. Oke, kita juga harus ngumpet ini. Mati kau, mati, nasib mati. Kita juga harus ngeheal dulu ya temen. Kita pakai panci. Kita ada pakai thermal. Oke. Baru 6 menit. Kita cari musuh-musuh lagi. Dan kita nggak boleh mati ya teman-teman, karena kita sudah mati. Oke, ini sepertinya cukup. Glow wall ganti. Kita akan coba ke ramai-ramai aja teman-teman, di peak. Akankah kita mati secepatnya? Mungkin iya. Oke, kita cari musuh dulu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang suka main Free Fire, silahkan komen di bawah. Dan sebaiknya aku main Free Fire apa Minecraft? Dia mati kau, mati kau, mati. Wah, saya mati, saya mati temen. Oh, enggak, nyaris. Oke, kita ngeheal dulu temen. Ini sekarat sekali. Jangan sampai kita mati konyol juga. Oke, kita restock ammo-nya. Oke, lumayan. Oh, dia punya grus ya. Oke, kita akan mati aja, nggak apa-apa di sini. Sudah 7 menit. Aku nggak ngejar 10 menit ya, teman-teman. Oke, kita akan berarti di sini ada musuh. Yap, di sekitar sini ada musuh. Kita akan ke sini aja, ke tengah. Sombong ya teman-teman. Kita mati teman-teman, kita mati. Oke, enggak, hampir mati. Kita ngeheal dulu teman-teman. Dan kita harus waspada dari belakang. Oke, kita mungkin gunakan scar aja. Mana tadi? Oh, ini. Oke, kita tunggu saja di sini. Tinggal 17 orang. Kita pindah sini aja. Dan mari kita cari musuh. Saya sudah bosan di sini. Woi, musuh keluar kau. Woi, keluar kau. Keluar kau. Ini batangku tadi. Oi.
ternyata di sini teman-teman. Ya, kita pasar aja biar kita ditembakin. Oke, kita mati. Ya, sip. Ya, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you, bye-bye. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan.